Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق في الأرض خليفة ونور المؤمنين بالمعرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة <سؤال> تفتخ لنا بها باب الرضا وتيسر وتغلق عنا بها باب الشر وتقصير وتكون لنا بها وليا ولا نصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du julasa'ul kurama wal fudhala Para alim, para ulama Para kiai Para asatid Yang selalu dan senantiasa kita hormati dan kita muliakan Dan tak lupa seluruh konco-konco Panitia Penyelenggara wisata rohani usipun wonten masjid Al-falah yang selalu dan senantiasa semoga diberkahi oleh Allah dan semua jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat rohimakumullah Alhamdulillah wonten suasana ingkang adem, suasana ingkang sriwing-striwing nggih Bu nggih nggarai ngantuk tapi kula panjenengan mboten ngantuk imane semangat anggone pun talabul ilmi mugi-mugi kanthi istiqomah setiap ahad pagi wonten masjid punika istu-istu dosa lantaran amal ibadah kula panjenengan dados amal ibadah ingkang diterami dan pun Allah subhanahu wa ta'ala hadirin para jamaah pengausan ahad bagi rahimakumullah kehidupan seseorang di dunia ini memang silih berganti dan itu pun sudah menjadi kodrat irodat Allah subhanahu wa ta'ala. Gusti <summit> Allah gawe panguripan ten alam donya niki wis gandeng gandeng Makanya kula panjenengan niki urip wonten alam donya kudu sadar lan nyadari urip. Supaya mboten bingung menghadapi kehidupan di dunia ini. Dan semua manusia itu pasti mengalami yang namanya reinkarnasi kehidupan yang silih berganti. Urip kula panjenengan iki ya nek seneng ya susah. Nggih napa boten? Kadang ya nyekel duit kadang ya gak nyekel duit balas. Nate napa boten ngalami ngeten niki? Nate. Kadang ya guyu, kadang ya nangis barang. Katik wayah nangis isin mbek wong guyu apa kok gak isin. Nggih napa Ini kehidupan manusia yang perlu kita sadari dan kita pahami. Supaya urip kula panjenengan sedaya niki mboten terlalu mempunyai pikiran yang negatif terhadap kehidupan. Banyak di problematika di masyarakat sekarang ini dengan kehidupan ini seakan-akan dia pesimis sing onok mung anane sambat jujur kula panjenengan sedaya niki ngapunten Bu kula badhe tangketen panjenengan Katah pundi jenengan sambate karo syukure dijawab sing kompak to yuyu kathah pundi sambate karo syukure Kepireng Pak ya Sing disambat no urusan duit mana? Lumayan sing dati wong seneng lan boten ini jujur sinten mawon wes panceng urusan niku. Tapi awa edw memahami urip ternyata hidup itu adalah cilik berganti. Oh iyo, pancen awa edw gak selalu punya uang. Kadang yo gak duit. Gak selalu awa edwi iki seneng, kadang awa edwi yosu susah sehingga kita paham kehidupan. Nek wes paham ngeteni ki lebu gak nemen-nemen ketika ngalami baik iku seneng utawa su susah. Lawang nah, saat ini kini, kadang kirang memahami niku sehingga katanya diuji oleh Allah padahal ujian itu enggak selalu bahagia ujian Allah enggak selalu enak kadang ujian Allah yo gak pe gak pena cuma kadang apa edw itu lo pe pengen meleh pena uang jenenge u uh, uang gih napa badan kabe sing jamaah sak menen sing dugi semakin tambah umure yo kepengen tambah akeh duwe e napa badan napa enten jamaah ahad pagi nih kita tambah tua kepengen tambah melarat enten napa badan boten enten ini ono jari ini wong-wong itu setengah beras setengah ketan setengah waras setengah edan yuk gak ono cerita ini mau pengen melarat buat nenten maka kulau panjenengan dengan sedaya kepingin kehidupan ini akan selalu mendapatkan kebahagiaan yang pertama apa yang kita harus lakukan di dunia ini sebagai orang yang beriman dan mempunyai ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah memperbanyak zikir kita memperbanyak ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roto-roto manungso iku ngelakoni kemaksiatan, roto-roto manungso iku akeh sambate, akeh ngeluwe soale kadang atine lali nenggone gusti Allah. Niki hukum paten, makanya uang kok ngelakoni maksiat ngerasani uang ngelek ngelek uang pernah enggak uang rasan-rasan dikawiti dikir bu karena hati kita lupa dengan yang membuat kita sehingga kita ini terjerumus kepada hal-hal yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau panjang ayat suci Al Quran ini jelas diterangkan. Allah Ingatlah dengan adanya zikir kita kepada Allah. Ingat kita kepada Allah maka akan menjadikan ketenangan dalam hati kita dan ini yang dicari semua manusia manusia. Kadang awak edw ini salah persepsi hari. Koyok koyok, eku kuna wis duwe akeh, hopo seneng, yo ya gak mesti to. Wong nyata nih, yo kata kok. Wong sing duwe mobil, omai yo api, duit e eh yo akeh, tapi iseh sum, sumpek. Enten apa baten kata berarti uang rumah mobil tidak bisa membuat hati orang senang tapi kata yo wong gak duwe omah pas-pasan duit yo Siti tapi uripe sumpek tenan ki akeh lho gak Tapi atine sum sumpek ge tambah remek, Yu. Lha makane mang memperbanyak zikir kita dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat itulah, kalimat tauhid itulah yang menyebabkan hati kita akan menjadi tenang dan kalimat zikir itulah akan menyebabkan kita nanti akan bisa masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala kunci lawang suwarko la ilaha ora ono la la لا الله لا إله إلا لا إله لا إله إلا الله محمد رسول سبحان الله لا إله Lallah, la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur rasulullah Kuncine lawang surga ora ana lafadz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Gusti Allah kula nyekseni boten wonten pangeran mali kejawi panjenengan la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Acine manungsa urip saka ayang ayange dewi atine kang manunggal Manang Allah kang tunggal Cecekelan kelan liyane Allah aja sira nekate setuhune amal iku tatas menjing neraka la ila ha illa allah la ila ha la ila ha muhammadur rasulullah لا إله إلا إل الله لا إله إلا إل الله محمد صلوا على النبي محمد تتوانسين عكا ذي رينين الله kanti kelawan langgeng temenan ora pedot pedot ilinge bati neneng Allah pasti ketenangan iku akan terjadi dalam kehidupan kulo panjenengan sedoyo amin Allahumma amin Allahumma amin. tapi singgarai kilo singgarai awa edw iku akeh lali napa babatan, Gusti Allah ini nengon pikir gak cuma waktu sholat tok. Kongkon iling Allah gak waktu ning masjid mawon. Ketika majelisan mawon, ketika pengajian mawon, dimanapun kita berada, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا الله Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan ingat yang banyak tanpa ada waktu. Neng ini nek wis eling Allah ku Bu, kon nglakoni maksiat ora iso. kate ngrasani tanggo ora wa wani, kate wani mbek bojo ora wani, kate nyolong ora wani, opo atine eling neng ngone Gusti Allah. Tobane wong sing kelalen karo Gusti Allah. kadang lakoni dosa itu lo bangga karo dosa dosa nih yuyu apa gak ngerti kabar kabar apa eh masa Allah yuti yuti apa oh yuti anak eh lo tak kandani masa Allah bentino ku lo tiga uang masa se iya <tuh>. lu kenapa no dan mewes kadungnya teni kiwes embok We kadang sak lugut-lugutnya gue dirasani. Apa ketika rasani? Dia lupa bahwasannya setiap manusia tidak ada yang sempurna. Kadang sing dirasani, karu sing rasani elek, luwe elek, tinimbang sing ngerasan. Cuma ora sadar. Dalam pengajian ahad pagi di Al-Falah, monggo kalau panjang ya. Gak cukup ngaji, tak ilmu itu ayo dilakoni. Lusa ini ke akhir zaman banyak orang yang mengumpulkan ilmu-ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuannya tidak pernah ia praktekkan dalam kehidupan. Ini yang ini, <tuh -tuh. Gini, apa -apa? Iki sing bahaya. Kok menang om ilmu ini gudangan. Banyak orang yang tahu ilmu pengetahuan, tapi tidak dipraktekkan dalam kehidupan. Padahal wong sing duwe ilmu kok gak dilakoni, kadang malah dadi bahaya ni awade -e dewi. Makane sing paling penak iku awake dhewe ngerti ayo dilakoni. Iki sing diarani ilmu sing manfaat, manfaat. Oh, jarene wong rasani kudu so. Ya awak EDW ojo ngerasani iki sing diarani ilmu manfaat manfaat. Oh cukup barangi uang iku ga oleh. Ya cukup barangi uang iku wis pena. Sak niki bu pak. Akeh wong pinter ngomong masalah babakan ilmu pinter, tapi gak cocok karo kelako kelakuan nih. Oh, nikon kon ngomong pinter, ngomong iki iso ngomong iko iso tapi gak cocok karo kelaku kelakuan iku jenenge wong ngedap akeh saiki wong sing gedap kira-kira enten apa mboten ana tok wajahe yo akeh ngomong pinter tapi gak cocok karo kenyata kenyataan No ana tangga salah ki pinter. Yuyu, Allah sing sabar, sing sabar Yu. Sabar tenang, wong sabar iku bakal subur. Tapi awake dhewe mendina geger. Lho ki namo mboten. Niki ilmune iso praktekki. Mbadal sing penting iku prak Niauw edequs praktek akan memunculkan ilmu ilmu yang lain, maka jenengan tingali. Poro alim ulama, poro kiai, poro asyatid, poro guru, semakin dia mempraktekkan ilmunya, mengamalkan ilmunya, tidak akan habis ilmunya, akan tetapi akan bertambah ilmu ilmu yang lain. Amin, Allahumma. Amin, Allahumma. Lah kulo panjeningan monggo. belajar sareng-sareng. Eh minimal awake ku ya gak isa ya praktekno ning keluargane ning gone anak-anake. Eh nek anak iki e. gak oleh mbek koncone tukaran ya awake dhewe tukaran ambek wong liya. Kadang orae, kadang, kadang masih masyarakat niku lucu. Kadang masih awake dhewe niku kadang lucu. Lha le bek koncone sing rukun, sing kalah tak kandhani, wong kalah iku mesti abek engko Tapi sing ngomong wong tuwarimah kalah mbek tangga. Ginama baban? Nek pinter nuturi, ayo belajar-belajar, kabeh niku belajar. belajar. Kabe Kula mboten saged panjenengan nggih mboten sakit Tapi nek gelem belajar pasti akan diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siji kuncine manungso nek pengen oleh ketentraman urip, ayo perbanyak zikir. Wong nek wis pedhot masya masyaallah jenengan tingali. Wis gak duwe isin ambek wong. Ambek wong gak duwe isin. Be Gusti Allah sing gak ketok, malah nemen. ada Gusti Allah dirasani. Urip cap opo ngene iki? asa kemdininge nene ae kan ora perubane bae kan padha mbek ngrasani Gusti Allah lha kan niku berubah mbek gak apa jare awakmu Dewi Gusti Allah ku nuruti karepe hambane Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah orang ngerubah panguripane kaum kecuali kaum iku awake dhewe menungsa liya kabeh menungsa nek gelem ngerubah awake dhewe kok gak gelem merubah pancet air sampai mati yo pan Makanya ayuk lo banjir dengan dengan adanya tolabul ilmi gawe katus wisata rohani untuk merubah sikap sing asale gak isok ngaji gelem sarang-sarang derek pengawasan wisata rohani ahad pagi akhirnya gelem ngaji sing asale gak ngerti akhirnya jadi ngerti sering saya sampaikan di masyarakat bahwasannya orang melakukan kebaikan orang melakukan kemaksiatan itu tergantung kebiasa kebiasaan ngelakoni apik ngelakoni elek itu tergantung kulino sehingga dengan pakulinan kulo panjenengan sedoyo iki lo no enteng lan abote ngelakoni ke laku kelakuan ngelakoni kelakuan apik nik biasa apik yo en enteng ngelakoni kelakuan elek nik biasa ngelakoni kelakuan elek yo songgo en, enteng urip tergantung kebiasaan Pak baik ngelakoni api utawa ngelakoni e elek nik percaya dibukti nomon. Pak, Pak, sing kompak wae wong telu gak penak belas ngantuk riko. Pak. Salat subuh. Monggo panjenengan abot napa enteng? onok sing abot, onok sing enteng. Nek sing enteng biasa nglakoni salat subuh. Nek sing abot berarti gak tahu salat. Mm -mm. itu tergantung kebiasaan. Pokoknya jujur apa orang, ngono tok. Pak tahajud, mungguh panjenengan abot napa no <laughs> en. enteng gak wani jawab Pak Ya ono sing aranih abot ya ono sing aranih enteng abot munggo sing gak tau salat tahajut enteng munggo sing biasa salat tahajud. Wong ngeten-ngeten Ahad pagi mawon Nek biasa dari ahad pagi. Setiap ahad pagi, atiku mesti ngomongi iki lo wayai nga. ngaos. Tuwek tuwek gak bos, oh, saya riko. Lagiin apa badan? Lengi. Kali kebiasaan setiap ahad pagi datang di masjid Al Falah ini untuk kita tolabul ilmi bareng bareng. Nek biasa enteng masih grimis yo tetep te. Tapi nek gak biasa. wis ngrungokne radio ae cukup. Ngenapa mboten? Tetep beda. B beda. Contohlah, wong silaturahim, Kepetuk ambek telepon beda napa mboten? Beda. No kadang wis apa-apa wis telepon semente ngerti kabare. Tetep beda antarane petuk karo mboten beda. Teko mbek ngrungokno beda. Neseng ngerungok noleh ganjaran ini rungok noda. Neseng teko melakukan ganjaran. Lungguwe ganjaran. Masine ganjaran. Rungok nih ganja ganjaran lain. Dimana nih kalau panjang setuju monggo membiasakan hal yang baik supaya kehidupan kita menjadi ba baik. Makanya ular-ular wong jowo biar. Becik ketitik Allah Ayo pisan kasih kompak Becik ketitik Allah Heeh hmm, hmm. Luwung biyen uh, gampang nih, nggesane pan Wong nek nglakoni apik mesti mangke ngunduh apik Wong nek nglakoni elek ya mesti mburine dadi elek Dan ini ternyata ayat Allah من امل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه Man amila sholihan sapa wong sing gelem nglakoni amal apik amal saleh min zakarin au ungsa baik wong lanang utawa wong wadon wa huwa mukmin duweni iman Allah duweni iman Rasulullah Falanuh yiyannahu Maka Allah akan menjadikan kehidupannya Wong sing gelem nglakoni apik niku lho Pak. Jenengan biasa nglakoni apik Bu. Uripe awake dhewe iki lho. Bakal didadekno kalian Allah. Apa kata Allah wong sing gelem nglakoni keapian baik wong lanang utawa wong wadok, dia punya dia punya iman hayatan thayyibah maka kehidupannya akan diberi kehidupan yang baik pula iki ayat becik ke titik Allah ketara sama lagi ngerti gini apa dan gini apa ngerti ini becik ke titik orang gak tahu belajar Quran Quran itu wocok Insya Allah biasa aku pena saat itu ngelakoni api yo enteng nih biasa ngelakoni ke api ke api an. ngelakoni elek yo enteng nih biasa ngelakoni ke ele ke elek an. jujur pak jenengan biasa bujuk no pembuatan gak wani jawab, tak kok iya boleh <laughs> jujur, biasa mbujuk nama no badan, nek biasa, kita tak kira-kira nih ketika membujui wong lio ini enteng nopo abot Abot nih gak biasa, enteng sing bia, biasa Bu, rasaan-rasaan ini ku api nopo elek Sing kompak, api nopo elek Elek, jadi kan biasa ngerasani nopo ten Nek nih ngoten ini kok abot nopo enteng Enteng soalnya biasa ngera Pun paham nopo enteng gak paham kenemenan lemote sampean tenan lho ternyata urip tergantung kebiasaan nek sadar lho oh iya hari ini kadek wong nek kandung biasa nek gak nglakoni gak puwe nih. tak kandani niki nih. contoh nggih contoh contoh duwe tangga duwe kanca penggawane ngomong ae lu gak diajak ngomong lu kadang ngomong de dewi Nah wis biasa ngomong, petok bek sope lah ono, oh aising dibahas. Gih nama badan. Tapi nih duit tonggo, uangnya mau weneng, gak kakean omong nih gak dijawil lagi lo gak omong. Lu ngono tan pundi di jak yang dia, lah mau weneng nih. Lu gih nama betul. Lu ternyata, ya jadi kebiasaan. Nek biasa nih ngono. Contoh bu contoh. Nyekal mik nyata nih. Iki. iki nek biasa. Yo santai. Nek gak biasa coba. Cuman cekelau nomik mik kon ngatik nih ngarep. Lak ngoh ini. Lagi in, nambah no, ten. Lo oh, kadang salah mik liru. Lo salam keliru oh, untuk ngoni fateka. Assalamualaikum warahmatullahi waladoli. <laughs> Apa gak biasa? Urip uh, rip, itu tergantung kebiasaan ngelakoni elek eh, atau ngelakoni api. Ternyata kesimpulan hidup tergantung kebiasaan kita sehari-hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ala Muhammad. Hadirin para jamaah pengawasan Ahad Baki rahimakumullah. Jadi nih, awal edui belajar dzikir, sing temenan Ning Allah belajar iling selalu dan iling nangone Allah, insya Allah awal dengan keyakinan hakul yakin ainul yakin orang yang banyak dzikirnya kepada Allah kehidupan akan ditata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma, Amin, Allahumma satu. Yang kedua, apa solusi kehidupan? kita selama di dunia ini supaya kita mendapatkan kehidupan yang penuh dengan ketenangan tidak mudah terombang ambing dengan zaman saat ini kata wong sing gampang katutan itu kata opo jari konconi sampai digawe no tuman titik-titik tuman wong kok melo tuman hilang tuman nih Lugih nama badan. Ya Allah. Lugi. Lune awake dhewe niki lho bupak, nikah Nek prinsip hidup. Ta istu. Mudah terumbang ambing dengan zaman. Apa meneh Indonesia? Wonge iku selalu gampang katut. Nek gak percaya dibuktekno nomor. Apa bener to omong mulai tahun 2015 ada yang bombing di Indonesia menungso sing katut apa yang bombing di Indonesia tahun 2015 lali kabe nggak tahu masih sejarah ronge sing rame nang Indonesia niki napa bu masalah kembang bisa iling napa kabe bahas kembang onok kembang cocor bebek, onok kembang gelombang cinta, onok kembang tiga warna, sepuluh warna kembang larang-larang. Tahun Rongewuli molas, itu neng dia dibahas, apalagi perkotaan. Entek Rongewuli molas menuju tahun 2016, kembangnya wis mati. Ganti mana, muncul mana, sak marini kembang, nopo iwa seiling no badan iwa macam macam iwa tulisan lafadz Allah ono iwa luhan lagi nama no, badan sing regani jutaan kabeh bahas iwa tahun 2016 entek tahun 2016 menuju tahun 2017 iwa wis kukut metu mana tahun rongga ubi tolas tasik iling ake gak lanang gak wedok gak cilik, gak gede gak sugih gak melarat kabeh sing dibahas tahun 2017 babakan a Nuki kenyataan, gih napa batan, gih napa batan, karena ibu-ibu nih gue lo alih-aline di yake ganduli kalung tiga i, gini apa kiwangi kiwangi ngoten tiga i permata watu a ake sampai watu dengar pemain digosok kabeh di akeh, ake gini apa tahun ronge ewu Habis tahun 2017 menginjak tahun 2018 ake mulai sepi. <laughs> apa sing muncul tahun rong ewu walulas? Boten. Napa ayo? Selfie. HP. Rong ewu walulas masya Allah. Wingin Sampai saat ini. Kenek iki, Kene iki. HP. Neng diaiku HP-an. Lugin apa betan? Kadang mas, masih masyarakat. Jejer mbek bojone ngeten Ora ngomong. Apa bingung karo hp ini dhewe, dhewe sing lanang madhep ngidul, sing wedok madhep ngulon, bingung karo hp ini Uma ternyata gak kutho, gak ndeh desa apa? Do. meneh saiki titik-titik selfie. Ya sing enom ngerti sing tuwek to kalah toleh. selfie foto. Kate ngaji sel. Ayo si comeback. ngaji sel. Katene pasar sel. Kate ziarah sel. Allah. Apa gak oleh Gus? Oleh Sinten sing larang Tapi ojo sampai katut karo keadaan zaman Yang merubah iman kula panjenan Ten ngersani pun Allah subhanahu wa ta'ala Kadang saat ini masa Allah Ngerasani tonggo Saat ini zaman ini online Ini, no ini gak selfie yuk update status Masa ikan teri ngono di setat lagi <laughs> oh sayur kesukaan saya lodeh ngono di terus, ya Allah apa gak oleh oleh kan no larangan tapi ojo sampai merubah keimanan banyak tahun 2018 bahkan sekarang tergiur dengan HP sehingga HP ini adalah bisa menghipnotis seseorang dia terhipnotis dengan HP makanya HP ku artinya no, HP ini hipnotis penghidupan gara-gara HP banyak orang terhipnotis rumah tangga bubrah gara-gara HP enten apa bu gara-gara HP pak anak gak boleh moleh gini apa ini tahun rong ewu walu tahun 2019 sing rameh nopo manok nong <tuhun> diya ma manok lu sampe kuloi gak tau duwe manok sak jeb jumlek lu wengi yu dikai wong manok tak kandani ini dikai manok kutut wah naik kadung muni yu sanak pancen Allah Apa gak oleh-oleh umpanya Niki zaman zamane tapi aja sampai nemen-nemenmen senenge sehingga sampai ngerubah kadang keimanan nglalek no Gusti Allah maka nenek wis dikirim sing nomor loro solu sini ya iku awapingin tenang uripe selalu awa Dewe ini gak ngoyo ngoyo urusan duniawi baik susah ataupun senang tidak gelisah hati kita yang kedua adalah perbanyak sholat bu bu jenengan esok ngoten sholat mboten sholat nopo bu subuh nopo duha wong esok kok subuh yu yu Iyalah, <tuh> kadang koyok zok-zok, oh. Nah, setengah pitu sholat jam pitu sholat ya Allah subuh lu karipan perbanyak sholat dengan sholat itulah bupak awa edwi kadang dituntun kalian Allah dan langsung kita ini hablum minallah tidak ada lain kita berbicara dengan Allah keluh kisah kita adalah di dalam sholat sholat langsung interaksi dengan al Allah katik wong nek sering sholat iku Pak iso dadi nyiptakno kesehatan ning awake dhewe dan ini sudah banyak dibuktikan pokoknya sholatnya ben bener sesuai tuntu tuntunan saya ki wakeh wong sholat kadang masya Allah wes gak nggawe tuntunan cendit 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 kayak pada nih wong ya Allah, ada tatanan sendiri. Ketika sholat kita bagaimana? Ungutan. Makanya supaya Dewi sholat ini benar-benar menentramkan kehidupan kita, menentramkan hati kita. Kita cara, kita pakai cara yang diajarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. wasalam digawe bocah nggih sakarepe diwi tatanan sing genah piye Kanjeng Nabi nek salat sing piye Kanjeng Nabi nek salat nggo pakaian sing paling api awake dhewe nek salat nggawe pakaian sak anake Pak nggih wayahe kaos yo kaos wayahe kadang celono, nggo celana yo nggo celana sing wedok yo ngono Mukna kadang yo sak temune Kadang malah poknae gak tahu diumbah balas. Bu. Ruku jenengan niku seminggu diumbah ping pinten? Kadang saulan niku lho gorong pernah diumbah ge salat. wis gak tau di minyak iya salat wis pokoke ya ruku ana nutup aurat iya gak apa-apa tapi sampeyan niku lho koyo gak mampu sing ambu ku sing liwat nggih napa boten lho nggih ibarat panjenengan Bu katenamu ning tangga namu ning dulur pakaian niku ya penga pengaruh Iki lo sehingga disadari wong. Jenengan iku sholat kata tamu no gusti. Allah kata omong maning Allah piye yo termasuk pakaian iki penga pengaruh nih sampean dandan rapi di pakaian sing api wangi wangian digawe sholat isok pena lo kadang sholat belai telek tikus masih mengarep sawangnya ini akeh ya Allah kadang sholatan nih masa Allah kalau nanti sholat ini. tembok kanan kiri sawang embo kata Allah gak pernah diresi pengaruh lu masjid mawon masjid sing api karo masjid sing biasa pengaruh gini dalam keadaan sumu karo dalam keadaan semriwing sholat beda Mengapa diajarkan di agama? Mangkani kudu tempatnya singapi, sing api, sing bersih, pakaiannya yo sing suci. Iku ajaran supaya awak edwi itu loh bener-bener ngelakoni iso oleh kenikma, kenikmatan Allah tu sholat. Oleh nikmat lada tu sholat. buai so sholat Luka, jujur awa edwi sholat ya hono ya ini kadang ora ono perubahan bal dirasa no dewi dewi gih no pemboten. sing isok ngerasa no awa edwi dewi lanjut pengin pena yo sholat jamaah opo menes wis wiswaye ketekan ulan roma Ramadan ayo awa edwi sing biasa gak tahu sholat nang budal sholat Jengwis biasa salat diaktif noh, sholatnya ditingkat noh. Kau beliah mbak diopeni. Orari kadang sholat itu ni uswayai. Kau mat lagi bingung melayu noh ngoneh. Masjid ni mushoh, mushoh lah. Sehingga senang sholat kadang wong adhan nya Allahu Akbar Allahu Akbar. Adhan mana. Cik cepet itu yoyoh. Gih nama badan, longge adan itu salah no. Lo pada liku tutu, apa apa bang ngono ikut tondo nih panggilan nih gusti. Allah, lho cek nama ini, kadang adan disalah salah no. Makanya wong jawa kalau isen karo bian bian, pujian pujian yuk gak neko neko. Nih tawasi pujian bian bian ini kupitutur tutur ke api ya soalnya se arang arang saya sa kira sakeh wong Islam alhamdulillah. Lillah. Tapi sing sholat ya pancet arang. Tiga no pujian-pujian karo wali-wali. Mari sholat gak langsung dikomati. Mari nemu adzan gak langsung dikomati. Kayak pujian-pujian bentir rungok sing gak kerungu kerungu. Muslimin muslimat monggo jamaah sholat. Lu itu kan pujian. Gimana betan? ganjarane 27 derajat. Wong sing peka Bu mesti mikir iyo Salat iku ganjaranane 27 derajat. Dera. Sing peka. Nek sing gak peka ya pekok. Kadang gak gelem ngerti balas. Nggih napa Ya Allah. Kadang pujian suwi gak teko-teko sampai sing pujian nih sampai bingung ki gak no sing teko ki neng di saking bingung nih diwoco koyok mau coba pengumuman muslimin muslimat monggo jamaah sholat rungok no kupingmu ganjarane pitulikur derajat ini gak biasa sholat gak ngiro teko gini Lungi makanya ayo bu sholat ini sebagai alat Kulo panjenengan sedoyo Gawi nentrep urip urib dan alam dunyo Yudi nyambung ati Iling terngersani pun Allah subhanahu wa ta'ala Sing terakhir Nik pingin kulo panjenengan tidak mudah terombang ambing dengan keadaan zaman Tidak mudah terombang ambing dengan situasi dan kondisi yang tidak baik Nopo yang harus punya awak itu punya pakem dalam kehidupan kita, punya pegangan hidup dalam hidup kita, yakni adalah Al Qur'an. Bu, Pak, Qur'an itu di sa diwocok saat itu, Qur'an itu dijajar-jajar saat menunggu. Tak wasi, pas aku jarang ditemik menunggu. Apa yang dipertahankan, apa yang Wegi oh, gak nang masjid kene tok, masjid endi ae. Kadang sampai rusak. Nggih napa mboten? Lho Quran niku firmane Gusti Allah. Sing dadi mukjizat e Kanjeng Nabi. Ayo Quran niku lho diwaca. Aja maca SMS. Unek anu SMS ae bingung jawab. Nggih napa mboten? Lho no, anak Quran sak mau kandele ku loh, gak pernah ditemik belas. Bu. SMS-an karo maca Quran sering bundi jenengan. Hmm, iki jenenge jujur. Nggih napa mboten? Pembenan nek wis duwe grup lu lu lu. Kadang masak ilo kober mek di sambi karo hapian. sing kerja ya ngono kadang disambi karo HP HP ya Quran gak pernah didemek balas ojo ojo diwoco didemek gak tahu apa meneh diwo diwoco padahal Al Quran adalah salah satu sebab yang menjadikan diri kita akan mendapatkan ketenangan hi hidup Qurane diwaca nek wis diwaca belajar ngamati arti neopo nek wis ngerti arti ne di lakoni perintai ditinggal lepo sing dadi larangan ten Alquran Alquran itu lengkap panjenengan pengen dodo -do aris Alquran panjenengan buka panjenengan sinaoni enten jenengan kepengen oleh derajat Alquran solusine ini bukaan Alquran ini ono ayat tentang derajat lu kata Oh anak kok kan dua blek mari-mari. Dikon ngene malah ngene, dikon ngono malah ngene, dikon ngono malah ngene, mongkon ngene malah ngono. Quran sampean buka piye carane anak nang cepet nurut ambek wong tua Enten. Cuma awake dhewe gak gelem belajar sehingga ana e bingung ae. Anak ruwet, bingung gak kan duwe duwit, bing. Gak kan duwe derajat, bing. Apa ora tahu moco al alquran Qur'an is biasa moco Qur'an buk pena Ten ati penak. Sa'is tu Awa kadang lalek no muko Moga-moga lan panjiran sedoyo Niki dikei panjang umur kalian Allah Saket ngelakoni no posing diperintah no Allah Digolono wong sing ahli zikir Wong sing ahli salat wong sing ahli maca Al-Qur'an lan muga-muga kula panjenengan urip niki bener-bener dikae keberkahan kalian Allah. Umure dikae urip ingkang barokah. Muga-muga dikae anak turun ingkang barokah. Rizkine ingkang kathah lan barokah. Muga-muga dikae kesehatan-kesehatan sing barokah. Kesehatan yang saged damel ibadah. Sama damel sangu kalau banyak suan ngersani pun Allah Subhanahu Wa Taala. Lan mugi mugi akhir hayat kalau panjang nanti paringi pun pungkasan husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin. Mekaten saking yang dapat saya sampaikan mugi mugi enten gunolan manfaati. Sambung dungo di dungo. bu Lan monggo ditutup kalian dungo. Mugi mugi amal ibadah. Ahad pagi niki bener bener datus amal ibadah. ingkang diterima tengersani pun Allah Subhanahu Wa Taala. Ila hadhi niyah biniatin solihah al fatihah. Audo billahi mina shaitani roji. Bismillah rohmani rohim. Alhamdulillah robbil alamin. Rohmani rohim. Malaikat mithina iya kan abdu iya kan astairoh dina surat al mustaqim. Surat al ladina namta alihim wa al maktubi alihim al Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على <applause> سيدنا محمد يا الله صلاة تنجينا <applause> بها من جميع الأهوال والآفات تغطينا بها من جميع الحاجات وتظاهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة <applause> وتعمتنا المنت يا الله اللهم يا الله إنا نسألك يا الله ببركة بكرامة من جملة الأولياء يا الله حسن المقاصدنا يا الله حسن المقاصدنا يا ان نسالك سلمنا يا الله ايماننا يا خصوصا جماعتنا في هذا المجلس يا الله سلمنا ايماننا يا الله في الدين والدنيا والاخره ان نسالك انزلنا يا الله في حياتنا يا الله هدايتيك يا الله معاونتك يا الله انك على كل شيء قدير اجعلنا يا الله جماعتنا يا الله من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل من والله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سانكين كلا مكاتن كرّان لبنيا مهان التوفيق والهداية ورضوان نيا ثم السلام عليكم